Enggak, kalau kita istirahat di Balai Wartawan. Oh, sana boleh bukaan. Oh, sini aja. Di sini. Di sini. Biar itunya ke bawah. Ya, oke. Ngadep. Pas ngarep sini aja, Pak. Benar. Jadi tadi jalan 21. Apa aja sih Pak yang ditanya sama penyidik? Tadi kita 21 pertanyaan yang pada dasarnya menanyakan mengenai klarifikasi mengenai apakah saya menyebarkan segala macam itu. WA saya bilang tidak, saya tidak pernah mengirim, saya tidak pernah membuat daripada itu semua. Dan bangun, ya kan? Pada saat itu kita kehilangan HP saya. HP saya hilang. Saya sendiri setelah saya itu saya alumni Jatek, ya kan? Saya minta tolong teman saya untuk install itu, dan teman saya ini memang dia punya masalah. Dia karena sakit gemes ya, karena kita sudah kan dia bahasa sudah ke Kapolri, Wakapolri, Kabareskrim, Propam, Wasidik, Wapres, Irwasum, itu semua kasusnya dia yang 9 tahun dia digebukin ada LP-nya. Gak jalan, berkasnya dihilangkan. Lalu berikutnya dia ini kontainernya ada 5 dihilangkan, ya kan? Juga berikutnya adalah dia tanahnya dirampas oleh akun-akun yang disebut oleh dia, yang berikutnya adalah PT tingkatan apa tuh? Ya, itulah mungkin karena dia merasa kesal, merasa 9 tahun dan ditangani saya itu segala waktu 1 tahun, tapi ada progres. Progres mundur maju. Nah, inilah, ini suasana ini luar biasa dan bagus sekali. Ada yang laporkan ke saya dan ini, dan pas saya minta ini harus diungkap. Karena dia melaporkan saya, padahal yang berbuat dia nggak benar itu dia, dan ini sudah ada dari Propam sendiri, seluruh penyidik yang 5-3 LP itu jelas-jelas melanggar kode etik dan tidak profesional. Nah, WhatsApp itu adalah berbunyi perlindungan hukum kepada Kapolri. Nah, kenapa terus yang laporin ya terus apa yang itu apa jenderal Kuno itu kan dengan PC itu. Nah, inilah buat saya agak kaget juga. Oke lah, ya, dengan adanya ini saya harapkan pintu masuk untuk semua membuka kenapa yang ini hanya 9 hari dilaporkan bisa cepat diproses, ini yang 9 tahun kagak kelar-kelar. Ada apa ini? Apa karena mungkin yang melaporkan itu rakyat yang tidak punya apa-apa ditindas? Sekarang yang melaporkan mungkin punya pangkat bintang 3, ada pengusaha besar, sudah jadi bisa ditindak. Lanjut dengan secepat-cepatnya 9 hari. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Ada apa sekarang kita ini? Pak, objek WhatsApp yang dipermasalahkan itu apa sih Pak? Maksudnya Bapak mengirim pesan ke sini. Ada pernyataan dari Pak Budi itu, nanti kasih aja tuh, bahwa dia yang mengirimkan pada saat HP saya lagi diinstall. Saya beli baru waktu itu, diambil dari itu. Jadi hilang di pesawat, bulan itu lalu saya berikutnya, 5 hari kemudian saya beli baru, lalu saya kasihkan dia, malu enggak deh, diperbaiki sama dia, sama ngisiin nomor telepon, lalu sekalian rupanya dia membuat konten itu perlindungan hukum kepada Pak Kapolri, Kapolri dan
jajaran Kapolri, ya kan? Masalah perlindungan hukum, masalah dia yang begitu lama. Saya bilang kenapa kalau pernyataan dari kenapa sampai nanti dibagiin aja. Kenapa sampai lewat saya? Karena dia merasa saya dia nggak punya telepon nomor para petinggi itu, dan juga dia yakin kalau dia yang bikin kirim HP-nya nggak dianggap, ya kan? Maka itulah dianya membuat ini, dan ini buat pernyataan dia jelas di sini nanti bisa dilihat di gimana seorang rakyat yang ditindas, ya kan? Dianiaya, ya kan? Dirampok, gitu kan? Nah ini kata dia bukan kata saya. Dan ini setelah dibuktikan di Propam, di mana-mana Propam semua itu jelas. Apalagi dari Propam lapor ke Jenderal Pak Tito sendiri, laporannya ada. Kalau mau kita kasih lihat, kita buka-bukaan sekarang itu.